masih bisa diantisipasi oleh sudah terotong. Pelan di sana, tipis saja. Kali ini juga. Ya, masih potong-potong lagi. Serah kayak mana? Wah. Pemain dari kedua tim sudah berjuang lebih lapangan. Saya akan bacakan daftar susunan pemain dari kedua tim yang akan saling berhadapan antara Abang Sawal menghadapi Kota Karangsari. Adapun daftar susunan pemain dari kedua tim. Yaitu Ardian, winger nomor 8, Andri Liboro, 10, Broto, open nomor 5, Wintan, open nomor 2, Jordan, open spine nomor 3, Arif Kadus Toser, Besarap. Nomor 1, Arif Kuker nomor 6, ada pula Darajat, open spine nomor 4, dan Rio Toser nomor 2. Kemudian daftar susunan pemain dari Kota Karangsari. Ada Zainal, nomor 3, Anand, nomor 4, Aman, nomor 5, Lingga, nomor 6, Sahir, nomor 8, Iman, nomor 9, Kito, nomor 26, dan Rudi, nomor 21. Ya, kali ini, bola pertama dihadapi oleh Karangsari di sana, lakukan sudah. Serangan pertama langsung telak, smash keras dari pemain Karangsari nampaknya. Kali ini nomor 19 lakukan sudah, tipis saja, bisa dihalau oleh pemain dari kelas, berbalik menyerang. Sementara poin sama buat 1-1. Kali ini, Sabta dari Kas lakukan sudah. Saya kali ini penempatan saja yang kurang cermat. Masih bisa diantisipasi oleh Amarino. Masih bisa diantisipasi oleh Amarino. Baik, sangat keras dilancarkan oleh nomor 3 dari Karangsari, Zainal tanpa akun menghujam awal Karimro. Kalau sekali melakukan sudah, tipis saja. Kas melakukan serangan, masih membedur. Blok dari Akal terlalu panjang. Percobaan pertama dari sang blogger. Kas ini nomor 2, Wintan. Saya melakukan sudah di sana. Kali ini, sambung berjanggut yang dimiliki oleh Sawal kurang bisa memaksimalkan peluang. Masih saya bisa nalangkan juga, tinggi saja dengan bola, masih mentah saja dibok oleh pemain dari Karangsari. Maksudnya cocolan mendadak dari nomor 5 masih tersangkut di net. Langsung sudah dari Sawal Broto. Celek juga perutamanya masih melebar sehingga poin usul Sawal kali ini bertambah 3-4. Masih Broto ke sana, lakukan set. Ya, penempatan saja nomor 4 tadi hingga menambah poin untuk Karangsari 5-3. Kali ini Aman lakukan sudah. Aman, kurang cermat antisipasi dari Yoga, pengamatan yang kurang apik dari Yoga.
Sehingga baginya kurang sempurna. Masih kerasa di sana dan sulit mengembalikan datangnya bola. Masih amat, memang-memang si Glenn Gubar lakukan juga amat. Tipis saja diamatnya dan berhasil mengocok pemain dari kelas Sawat 82 Unpad. Masih amat di sana, lakukan juga amat. Tipis saja namun tidak menyebrang. Bola tersangkut di net. 3 poin untuk Sawal 48. Terpaut 4 poin. Kali ini Broto lakukan juga Broto di sana. Serangan yang kurang maksimal dari anak-anak Boka di sana. Dan masih bisa diselamatkan. Kali ini masih Sawal, serangan mendapatkan variasi yang sangat apik. Sang Boker juga nomor 23 tanpa ragu memukul bola ke dalam pertahanan Karaksari. Masih Broto di sana, lawan sudah Broto. Masih Broto di sana, lawan sudah Broto. Kecepikan seorang Toser. Anak Toser dari Karaksari ini bisa melihat momentum yang sangat tepat tadi. Sudah bisa menyelamatkan bola serangan dari Sawal. Kali ini poin untuk Sawal, anak 9. Dari kelas 89, nomor 23. Kali ini nomor 24 dari Bola Karaksari, anak sang brother dari Karaksari ini bermain bersama kakaknya satu tim. Tidak layak di sana. Nampaknya pemain dari Toba Karaksari kaget dengan datangnya bola sekarang tiba-tiba dan tidak bisa mengantisipasi. Sehingga poin untuk Sawal. Kali ini Sawal lakukan sudah Anggit Anggian. Masih poin untuk Sawal. Kali ini Alfian lakukan serve. Masih menemui jalan buntu anak-anak dari Bola Karaksari. Mulai panik nampaknya. Kali ini poin terpaut cukup kecil, hanya 1 poin 9-10. Bola berpindah untuk Bola 11-9. Kali ini nomor 26 Gito. Gito lakukan serve. Komunikasi yang kurang sempurna dari anak-anak Boka. Kali ini juga lakukan serve juga di sana. Serangan dari anak-anak Karaksari nomor 19 ini. Ya, kembali ke tengah lapangan. Kali ini bola masih milik Karaksari. Nomor 19 lakukan dari tanah. Tipis saja mampu dihalang oleh pemain dari Sawal. Serangan yang masih betah. Kali ini serangan balik dan masuk. Bober andalan dari Karaksari nomor 3 di sana. Zainal, oh nampaknya time out diminta oleh masih anak-anak Karaksari di sana. Nomor 19 lakukan sudah. Nampaknya sulit dikembalikan datangnya bola dari anak-anak Karaksari ini nomor 19.
masih boleh dengan penuhnya Labuan Muda nomor 19. Kali ini anak-anak berjalan juga berlangan tapi dibentangkan oleh 3 blok dari Beta Karangsari. Masih memimpin 16-10 Beta Karangsari. Lakukan untuk nomor 19 di sana, tipis saja. Kali ini Beta tak boleh andalan berjakun dari Sawal mampu menyumbangkan poin demi poin untuk kali ini gol nampaknya di sana. Lakukan sudah sang stopper. Tidak bisa dijangkau nampaknya oleh anak bola liar. Masih Arif stopper di sana. Lakukan sudah Sabu Dinet. Kali ini pula untuk anak-anak Karangsari. Nomor 28 Tohir akan lakukan ter. Nampaknya bola-bola lampu terlalu tinggi di atasnya, disambar saja oleh gol dari Karangsari. Masih Sohir menang-menang. Sebelum putar lampu muda di sana Sohir. Serangan dari anak-anak sempat menyentuh blocker dari Karangsari namun bisa diselamatkan. Kali ini juga di sana, nampaknya masih bisa dikembalikan. Kurang cermat antisipasi dari nomor punggung 5 Broto. Masih saya di sana dirang-rang sebentar. Lakukan sudah tipis menyentuh net. Kali ini berempatan saja antisipasi bola. Masih saya di sana. Lakukan sudah. Ternyata habis sudah tenaga dari Sohib. Kali ini anak-anak dari kelas Labuan Muda di sana melakukan anak baru punggung anak Afif. Kenapa lama? Cukup di kau ni pak mana? Masih Arif di sana lakukan ser. Muda saka. Namanya pengamatan yang kurang cermat dari anak-anak. Kali ini nomor 25 Ahmad lakukan ser. Nomor 28 Artian kali ini membalas dengan quick strike. Meskipun tidak terlalu kencang namun bisa menambah poin untuk kelas 15-21. Kali ini Sohir menerima bola terlalu keras menyeberang net sehingga dicocor saja oleh Yoga di sana. Kali ini masih broto di sana. Ternyata Sohir ngambil alas jempol. Broto timang-timang si kulit bubar. Broto lakukan sudah Broto. Kesalahan lagi dilakukan oleh Dito di sana. Nampaknya time out diminta oleh official dari begitu. Bocor di atas. Mohon maaf. Masih Broto di sana. Lakukan sudah Broto. Anak-anak kali ini masih Broto. Memang si kulit muda Broto. Lakukan sudah Broto di sana. Yang ditutup Dito nampaknya solid. Penempatan saja masih dari antisipasi oleh libero dari Gas Sawal Maimura. Tidak maksimal. Agak memaksakan nampaknya Dito tadi.
bola terlalu rendah, namun tidak kompromi, dipukul saja oleh Gito. Kali ini Broto, masih Broto lakukan gol. Orang sangat sulit berada di tengah-tengah para pemain dari Kali Biru. Kali ini nomor punggung tiga final, lawan juga final. Masih bisa diselamatkan. Coba lihat tadi namanya malah berbalik unggul. Kali ini pemain-pemain dari awal nomor punggung dua. Lakukan juga bukan di sana. Kali ini gol kemudian buat Belanda Lampung. Belanda peduli nampaknya memukul, menghujamkan bola dengan keras. Kali ini Anan nomor punggung 4. Anan lakukan juga Anan terlalu jauh memajang meninggalkan lapangan. Kali ini boy Selisih 1, 22-23 untuk kemenangan Bola Harapsari. Kali ini Boka nampaknya bola terlalu kejalan. Berbalik sawal memimpin. Sekarang berani mengejar posisi. Kali ini sama kuat. Penempatan saja oleh Inang di sana. Kali ini set point untuk Kota Harapsari akankah didapatkan dengan mudah? Kita saksikan. Kali ini ternyata set point pertama dimenangkan oleh Bola Harapsari dengan skor 25-25.